foto profil ya. Ngapain kau susuru aku? Ngapain kau susuru? Kau tengok juga tuh Oji. Aduh. Link video ada di Telegram. Bapak kau lah. Ojo lali di subrek yo. Assalamualaikum semuanya. Selamat kembali ke channel ini. Bagi kalian semua yang sentiasa bantu support dukung us juga channel ini, jutaan terima kasih. Aku ucapkan lagi kepada yang baru yang masih belum subscribe, ayo dong bantu subscribe. Kena subscribe itu kan gratis aja, geng. Oke, seperti biasanya, sini mendoakan kepada sesiapa saja yang menonton video us kali ini agar diberikan rezeki yang melimpah ruah, diberikan ketenangan dalam kehidupan kalian, diberikan kesabaran menghadapi apa juga ujian, juga dimakbulkan setiap impian serta doa-doa kalian insyaAllah. Amin. Oke, hari ini as nak react sekali lagi favorite us dan juga favorite kalian juga daripada channel Ozi TV. Okey, kali ini kita ingin melihat katanya Popo sulit untuk dimengerti. Apa ini? What? Lagi nak tahu apa? Yuk ikut us react. Yuk. Okey, dah siap semuanya? Yuk kita mula. Bismillah. Ya Allah, kuatkanlah imanku. Amin. Okay guys, sekarang kita udah ada di TikTok. Langsung aja kita scroll. Oh, apa TikTok tuh? Lagi bikin konten. Ya. Oh, cantik ya. Bella. 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 Ternyata Bella agak mirip abang-abang. Oh, TikTok kali kepala nengok si Bella. Bella. Oh, apa tik? Filter. Sesuai harapan ya. Tidak sesuai harapan dan yang tidak diharapkan. Nah, ya, seperti itulah. Efek merubah segalanya, merubah kehidupan manusia di bumi. Thank you. Apa tik tu? Astagfirullahalazim. Bang, weh. Kaget aja. Mana anjingnya? Ada orang buka celana. Ada orang buka celana. Ya Allah. Bukain celananya lagi tuh. Jack, porque te estás poniendo frío? Jack, porque estás frío? Jack. Oh, ini apa ya? Dramatis apa namanya? Titanic. Jack, malah turu Jack. Malah turu Jack. Aduh. Bapak ini bisa ngapung ya? Bapak ini bisa ngapung ya? Kutapel kau kabur pedu. Background musiknya gitu. Iya, muncung dia pedu. Kupikir betulan background. Ini kenapa? Kok bisa gelap-gelap? Hah? Mati lampu rumah kau. Bayar listrik. Udah bunyi-bunyi itu. Hey! Entah apa. TikTok ini. Gelap-gelap. Tiba-tiba. Ngar. Kan? Ngar. Astagfirullahaladzim. Udah apa lah aku ya? Udah. Scroll aja. Kesel kali si itu aja gelap abis tu kayak gitu. Dison banyak alah. Kayak gitu jadi malas sekali aku nengok sauna. Tapi kalau untuk ingin tahu, ceklah dulu ya. Aduh. Oh, ada masalah. Ada masalah. Supaya ada masalah. Hah? Ada masalah, coba lagi nanti. Entah kapan nanti kau itu. Next. Udah punya pacar belum? Malah masih kali gombalan kau itu. Hah? Pertanyaan kau itu udah ini kali, udah sering kali, udah template gitu. Template. Tanya kayak gitu. Kalau mau komen itu kayak gini nih ha. Twing ha. Twing. Inovatif dia. Twing entah apa yang twing, pokoknya yang paham-paham aja lah gitu. Seorang ibu yang kesepian. Astagfirullah, apa ini? Kayak udah pernah main itu film. Kayak udah pernah main film.
filmnya itu, ah. Cek foto profil ya. Ngapain kau susuru aku? Ngapain kau susuru? Kau tengok juga tu, Oji. Aduh. Link video ada di Telegram. Bapak kau lah. Wajah jari aku yang enggak-enggak, bah. Aduh, jangan gitu dong. Wayang buat ayangnya dia, makasih. Bapak kau lah, capek kali. Yang ada-ada aja yang kau suruh orang. Masih pemula ya guys ya. Ya masih pemula mungkin. Nah, suka hati kau lah, pandai-pandai kau lah hidup. Pandai-pandai kau lah. Ya enggak-enggak tuh jangan lah. Sulap, sulap. Berdua. Aduh, dari satu, dari dua. Iya. Kali ya. Hah? Pengen ngali kaki ini melayang ya. Oh iya, sulap. Kepok lah Oji, semangat. Ih kau ni. Foto ya. Oh, saya lagi fotograf. Tanda tangan. Fotograf. Autograf. Banyak ngelem. Pening lah aku liatnya. Lucu banget. Lucu banget. Capek bikin konten berharap lucu. Nggak lucu-lucu. Dia cuman kayak gini nih. Hah? Cuma kayak... lucu anjing. Hah? Kau tengok nih ya. Ada lagi yang beda. Tengok. Wah. Apa? Siapa? Begitu syukur. Astaga, Raihan. Lupakan Raihan. Asyik Raihan aja gue dari kemarin. Si Raihan aja. Apalagi Raihan baik. Itu susah cari gantinya. Begitu sulit. Begitu sulit. Sulit. Mana Rehan ini, capek lah aku nyari dari kemarin ya. Sulit banget ya mbak ya. Iya. Sulit banget. Sulit hidup ini tanpa Rehan. Oh, mana si Rehannya itu? Mama mertua. Mama mertua. Ya Allah, DBM. Mama mertua. Mama mertua dibahas. Makin ikan kayak gini. Mama aku kayak bahas. Beneran happy dan suka banget. Pertama-tama aku goreng aja itu, ngapain dia saat situ? Ah, goreng aja terus lah. Ilah ilallah. Ya guys, sampai ikannya kayak gini. Mau lanjut halusin bumbu-bumbu. Di sini aku udah punya bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe, kunyit. Terus aku mau masukin juga cabai merah krim. Masukin aja semua, masukin. Hah? Kulkas ember gayung. Kulkas ember gayung. Lagi mahal banget guys. Terus aku tambahin garam tapi ketumpahan banyak banget. Ketumpahan banyak banget. Tangan ini numpahin. Wah, jadi gak masalah ya guys. Setelah itu aku mau lanjut lagi. Ikan yang tadi udah dimandiin karena gak matang-matang. Dan jadi langsung. Ikan yang tadi udah dimandiin. Ngapain kok mandiin ikan? Mandiin ikan sama minyak. Iya Allah. Dari tadi kau buat senang. Dari tadi minyak panas lompat-lompat. Nah, tanganku bercatu. Kembung berair tanganmu. Kembung berair. Tadi sudah dihaluskan. Tumis sampai bumbunya benar-benar harum dan wangi gitu. Setelah itu aku mau tambahin bumbu-bumbu tambahan. Di sini aku pakai sare. Aku juga mau masukin daun-daunan kering. Di sini aku pakai daun salam, daun jeruk. Aku daun pepaya, daun apa lagi? Daun pepaya. Mungkin juga lengkuas. Terus ini semuanya diaduk-aduk sampai aroma bumbunya tuh benar-benar keluar banget. Colong merah, colong merahnya. Di sini aku tumpahin air pakai colong. Tumpahin air. Cial ya gue. Tumpahin air pakai corong. Tambahan-tambahannya, di sini aku juga pakai poknya yang ada di kulkas aja. Ini aku punya satu buah wortel yang aku kupas kulitnya. Terus wortelnya mau aku bentuk jadi cantik gitu. Waktu kecil aku happy banget deh kalau mama aku masak sayur sop. Terus wortelnya dibentuk bunga-bunga kayak gini. Apa, entah apa, happy kau agak lain. Kayak gitu aja happy udah. Tapi karena hari ini aku gak mau bikin sayur sop. Iya karena aku gak mau bikin sayur sop. Itu apa? Kau potong bentuk bunga. Nah kalau di rumah aku tuh selalu nyetok telur, nggak pernah nggak nyetok. Jadi aku iya tiap hari memang telur aja. Capek aja gue nengok telur udah ya. Asal masa ada telur. Telur kayak gini, terus kuning sama putih telurnya mau aku pisahin. Di sini yang kuning telurnya mau aku simpan di dalam. Dijelaskan lagi lah. Udah capek kali aku lihat itu. Yang botol kayak gini. Yap, sekarang masukin tahunya ke dalam wadah kayak gini. Tahunya sambil ditekan-tekan gitu supaya kapan gua hancurin tahu itu. Nanti teksturnya kapan, ya? Makin halus. Nah, tengahnya dilubangin kayak gini. Lalu masukin kuning telur yang sudah disimpan di dalam botol. Kita buka dulu pastinya tutup botolnya. Nah, tinggal tuangin aja kayak gini. Setelah itu, di atasnya tinggal dikasih daun bawang yang tadi sudah dipotong-potong. Kemudian masukin juga wortel yang tadi sudah diparut. Masuk ke sesi wortelnya masih bentuk bunga ya. Bunga ti ayam. Bunga ti ayam. Kaldu dan juga lada bumbu. Terus masukin putih telurnya. Ya Allah, tadi kan kenapa diasinkan? Capek. Oh, mati ketuk.
putih lah muka kau, bah. Putihnya, takut aku. Tengok ini ada ya. Kalau kita belajar IPA dulu, ada mata, ada mata hidung, ada mata, dua bola mata, bibir, alis, hidung tidak ada dibuat dia ya. Hah, udah hilang aja udah. Wah, putih sangat betul ini. Kayak gambar anak SD, hah? Enggak ada hidungnya dibuatnya. Benar apa selewat mana kau kuping? Benarlah kali lihatnya betul. Tarian pemikat cewek. Aduh. Ya Allah. Itu lebih ke kemasukan itu, enggak ada. Pemikat cewek mana, hah? Cewek mana ya? Pemikat kayak gitu. Ini anak siapa ini? Mau trampolin. Nanti nunggu ayahnya pulang. Mau trampolin kau, ha? Mau trampolin apa mau kupukulin? Kupukulin. Manja kali dia, guys. Di medan manja dipijak leher kau betul. Apa lagi ini gempa bumi? Gempa bumi. Apa ini, ya Allah? Astaghfirullahaladzim. Ibu kos. Ibu kos lagi kurang vitamin. Ibu kosnya kayak gitu. Pasti kos-kosan bebas. Kos-kosan bebas. Udah punya pacar belum? Kok kau aja yang komen ya? Yang tadi nih. Pacar belum? Udah punya pacar belum? Itu-itu gue ya komen kau. Iya ngekos di sana udah. Sok-sok ngekos kau, ha? Kalau di rumah masih golek-golek kau, mama akan Indomie kau tiap hari ya. Zaman sekarang banyak banget cewek-cewek pakai baju seksi. Mm-mm. Sumpah, gue tuh nggak munafik, gue suka ngeliatnya. Tapi gue nggak suka kalau cewek gue yang pakai baju seksi terus diliatin orang. Buat cowok-cowok nih yang ngebiarin cewek lu pakai baju seksi, fix lu goblok. Iya bang, mantap. Kumis kau bang? Kumisnya. Maksudnya aku ini bilangnya bagus abang ini, cakap gitu ya. Suka hati kau lah bang, yang tadi kau bilang tuh mantap. Kumis kau juga mantap. Kayak Doctor Strange. Doctor Strange. Bayarlah kak, kakak ini lucu kali ya. Bayarlah kak ini lucu kali. Medan kali. Oh ya kau yang lucu kok. Apa konten bang bang kita di TikTok, kayak mana aku mau bayar? Tapi kenapa udah kakak buka? Kakak tahu konsep COD. Ya pulang, aku betul kak, baru aku bayar. Kakak, kalau mau komplain ke seller kak, aku tugasku cuma ngantar kak. Itu urusan kau, itu bukan urusan aku. Masa kau rekam-rekam aku? Ku rekam juga kau ya? Ku rekam juga kau ya? Ini guys, ini bos. Paket udah dibuka COD. Salah. Oh alah bang, salah. Gimana ya bang ini? Aku bilang kalau malah kasu ya? Ada kan? Ada di tempatku kau ya? Bang! Ada apa? Banyak cakap kakak. Tengok-tengok dia ini. Siapa berani ngambil istri aku? Panggil, panggil. Siapa ngambil istri aku? Aku nih. Udah nyampe. Iya. Suaminya punya. Berapa bang? 100.000. Nah. Kok kamu bongkar-bongkar pesanan abang? Kakaknya malu. Capek kali aku nengok. Iya. Pasti ada kayak gitu. Oh, siapa lagi? Naruto nih. Siapa? Sampai bawah kau bikin ini baju. Besar kurang besar baju kau. Kurang besar. Udah lah, enakin aja lah udah. Begitu sulit. Apalagi Raihan. Wah, bahas balik badan cantik. Begitu sulit. Dari bunga-bunga. Zaman siapa ini? Begitu sulit. Lupakan. Apa sih? Popo. Anjing si Popo. Siapa? Silaturahmi lah bentar nengok Popo. Silaturahmi lah bentar. Assalamualaikum. Oh dia, oh plastik deh ya. Oh plastik dia. Ini dia, udah jadi kakak-kakak Popo ya. Padahal kemarin abang-abang. Jadi kakak. Wajah hasilnya, oh yang. Aku malas, aku mau pulang lu, mau mandi, capek aku ah.
Nah, itu tadi sekali lagi Ozzy TV. Biasanya kalau asal nonton Ozzy TV pasti ngakak berat gitu kan. Gitulah kalau kita lagi galau, selalu asal kalau galau lagi stres dengan kerjaan atau kuliah atau apa aja, nonton aja Ozzy TV atau enggak nonton aja aku. Sombong amat. Yang reaction Ozzy, aduh. Canda-canda, jangan marah ya. Oke, suka sekali. Biasa asal bilang memang suka sama OG ini karena mimik mukanya, ekspresinya, apa ya, dialog-dialognya itu. Ini kayak orang Medan gitu. Jadi dialog-dialognya lucu-lucu sekali. Dan kalau ada yang apa yang masih enggak semangat mau kuliah atau mau kerja atau apa aja, nonton aja, insyaallah moodnya akan kembali. Semangat terus meneruskan kehidupan yang penuh pancaroba ini. Oke, sampai guys nih di Lumini Reaction asal sekali ini. Buat kalian yang ketawa bareng, yang nonton sampai habis video ini, jutaan terima kasih asal ucapkan. Oke, kepada kalian yang baru, yang masih lagi belum subscribe, ayolah bantu subscribe. Kalian subscribe itu kan gratis aja, geng. Oke lah, sampai di sini dulu video ini. Sampai kita ketemu lagi insyaallah di lain videonya. Assalamualaikum semua, jaga diri. Dadah.